Dan saya ingin sekarang terus ke rakan setugas Ashraf Hasnan yang berada di Perak dan sempat untuk meneliti dengan lebih dekat aktiviti social enterprise di sana. Ashraf, silakan. Ya, Cynthia, kalau kita bercakap seperti apa yang Lokman katakan tadi, untuk keluar ataupun sesuatu masalah itu untuk ditangani dengan baiknya seperti di Perak ini, antaranya adalah berkenaan dengan isu masalah sosial. Jadi apakah cara yang terbaik untuk menangani masalah sosial ini sekaligus mengubah gaya dan cara hidup mereka dan pada masa sama mereka mampu untuk menambah pendapatan? Jadi antaranya adalah menerusi POT, People of Remarkable Talent, di mana mereka yang bernaung di bawah POT ini sebenarnya adalah individu-individu yang pada asalnya hanyalah sekadar minat dalam bidang seni. Tidak kira sama ada seni dari segi lakonan, tarian dan juga ada dari segi lukisannya, kartunis dan juga ada dari segi hasil karya seni halus dan juga melibatkan ukiran kayu dan sebagainya. Jadi pada masa sama kita melihat golongan muda sebenarnya mempunyai minat yang cenderung kepada muzik sebagai contoh. Jadi POT ini membuka peluang kepada buskers, pemuzik-pemuzik jalanan dan juga kumpulan-kumpulan indie ini pada asalnya daripada minat itu mengubah gaya hidup mereka dan juga pada masa sama menjadi satu platform penghubung jambatan di antara rakyat ataupun masyarakat golongan sasar ini kepada industri yang mampu mengubah gaya hidup mereka. Dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Zamari Mugi yang merupakan pengurus besar POT berkenaan dengan apakah inisiatif yang dilakukan oleh POT bagi membantu masyarakat setempat, terutama mereka anak-anak muda yang berada di negeri Perak ini. Okey, di bawah POT, selain daripada idea oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar sendiri, kita juga ada pengurusi kita iaitu Dato' Zainul, Dato' Noli dan Dato' Amin. Mereka inilah yang memainkan peranan menggalakkan membawa terus bakat-bakat negeri Perak ini keluar. Jadi mungkin kepada masyarakat yang kurang mendalami seni pada saya, dengan adanya penglibatan daripada pihak kerajaan juga, mereka nampak nilai seni itu diiktiraf. Kalau selama ini kerajaan negeri mungkin tidak mengiktiraf bakat anak-anak seni Perak, dengan adanya komitmen daripada datuk-datuk pengerusi tadi, bakat mereka diterima di luar daripada negeri Perak dan hasil lukisan mereka diterima oleh masyarakat. Saya mengharapkan tidaklah terhenti di sini saja POT, kerana kita tidak tahu apakah yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan harapan kami selaku karyawan POT dan juga komuniti yang banyak berimpaksi di bawah POT mengharapkan agar ianya dapat diteruskan walaupun apa sekali rintangan di hadapan demi untuk anak-anak seni negeri Perak yang kami akan bawa ke persaudaraan antarabangsa. So maksudnya pemimpin berikutnya tak kisah daripada mana-mana parti politik mestilah mengangkat POT ini. Itulah harapan saya, harapan karyawan saya dan harapan komuniti yang sedia ada di bawah POT. Dan saya juga sempat mendekati salah seorang ataupun success story daripada POT ini, inisiatif yang dilakukan menerusi POT ini, di mana Muhammad Rizwan Muhammad Zuki yang merupakan kartunis POT ini telah pun keluar daripada kepompong masalah yang dihadapinya, daripada hanya menaiki motor dan sekarang membeli motor yang baru dan juga memiliki kereta hasil daripada inisiatif yang dilakukan oleh POT ini. Dan pada masa sama beliau melihat perlunya ada pemimpin-pemimpin masyarakat yang memberi fokus kepada mereka golongan anak seni ini dalam membantu meningkatkan taraf hidup dan kualiti hidup mereka, terutama golongan muda ini. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Muhammad Rizwan Muhammad Zuki. Pandangan saya, biasanya kalau banyak event-event perasmian apa, kadang orang terpaksa beli painting. Contoh macam saya bagi painting lah, macam saya sediakan painting untuk buat pameran. Bila ada pemimpin atau orang besar datang, maknanya painting tu terpaksa diberi. Maknanya betul-betul bukan katakan pemimpin macam wow, aku nak beli painting ni. So dijadikan satu orang cakap pun macam terpaksa macam syarat je. Ha, betul tak buat. Sebenarnya macam ada juga setengah pemimpin yang betul-betul dia minat seni.
tapi tak mendalam, tapi dia betul-betul menghargai sebab dia tahu, dia tahu budak ni macam mana, budak ni macam mana, macam Bozam, macam Datuk Zainul. Dia tahu sebab setiap kali event dia turun, dia tengok mananya dia datang, tengok okey budak ni macam saya ada peningkatan. Ada peningkatan, dia dia bukan datang dia tak tengok. Okey. Hari ni kau pakai, kau pakai kerusi. Esok next event kau dah pakai meja. Itu buat dia rasa bangga. Jadi mereka golongan anak muda penghasil ataupun pengkarya seni ini melihat perlunya ada pemimpin yang dekat dengan mereka, mengambil tahu apakah keperluan mereka, di mana menerusi POT ini, POT juga pastinya mengalami dari segi tekanan-tekanan dari segi keuangan dan sebagainya, dan juga mereka seringkali menganjurkan program-program untuk membawa penaung-penaung ataupun siapakah yang berada di bawah mereka ini, anak-anak muda pengkarya seni ini untuk menjalankan aktiviti. Jadi jika mengalami masalah keuangan, bagaimana sesuatu program itu ingin dilaksanakan sekaligus mengubah hidup golongan anak seni dan juga anak muda? Dan kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Datuk Zainul Fazli Fahrudin yang merupakan ahli lembaga pengarah POT. Peringkat awalnya saya masih ingat lagi lah. Remaja ni diistilahkan sebagai kumpulan bermasalah. Masalah disiplin, masalah sosial dan sebagainya. Dan akhirnya kita buat rumusan, kalau kita mencari jalan nak menyelesaikan masalah sosial, masalah disiplin, sebenarnya kita tidak membantu mereka. Jadi kita beranggapan pada waktu itu, kenapa tidak kita create satu yang lain. Sebab mereka ini tidak ada tempat, tidak ada peluang, tidak ada platform. Jadi apabila kita cetuskan POT ni, kita berharap ianya akan menjadi platform ataupun menjadi tempat di mana mereka dapat menunjukkan bakat dan kebolehan mereka. Secara tak langsung, kerajaan telah menyalurkan satu dana khas untuk POT ini untuk memastikan mereka dapat mendekati anak-anak muda yang mempunyai bakat dan kebolehan ini dan akhirnya boleh dimanfaatkan. Itu dia tadi Cynthia, kalau kita nak melihat Rizwan kartunis itu merupakan antara boleh dikatakan success story di sebalik social entrepreneurship ataupun keusahawanan sosial. Pada masa sama perlunya ada golongan pemimpin ini yang ingin membantu dan juga memberi fokus bagaimana untuk meningkatkan taraf hidup golongan muda dan juga anak-anak seni di negeri Perak ini dan juga boleh menjadi contoh kepada negeri yang lain, Cynthia. Terima kasih Ashraf atas kongsian tadi. Dan saya percaya bukan sahaja halangan dari segi kewangan dan seperti yang Ashraf katakan tadi, iaitu bimbingan kepada usahawan itu untuk mengembangkan lagi social enterprise ataupun inisiatif yang dibawakan mereka.